Disebabkan rasa tak sedap badan dan sakit tekak, pelakon Ariel Zafrel mengambil keputusan untuk membuat ujian COVID-19. Beliau berkata keputusan itu dibuat atas rasa tanggungjawab pada individu sekeliling, apatah lagi mempunyai bayi yang berusia 6 bulan. Alhamdulillah hasilnya negatif. Saya buat sebab badan rasa sengal-sengal dan tekak gatal. Memang tak sedap badan dibuatnya. Disebabkan was-was, jadi untuk sedapkan hati saya panggil doktor dan buat ujian COVID-19. Bagi saya ini lebih kepada tanggungjawab. Ditambah pula saya ada 3 anak dan sudah keluar bekerja. Sebelum ni pun ada kes yang tidak mempunyai gejala, itu yang kita takut, katanya. Berkongsi pengalaman ujian COVID-19, suami pelakon Wawa Zainal ini berkata dia sampai meleleh air mata. Sewaktu buat ujian itu memang sakit sehingga meleleh air mata. Tapi sekejap saja, sebab kena buat 2 bahagian iaitu hidung dan mulut, katanya. Nafas seperti biasa saja, tapi pakai mulut. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.